السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا أدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية صدق الله العظيم Hadirin para jemaah salat zuhur Masjid Raya Al Jabbar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Pada siang hari ini kita masih diberikan anugerah kenikmatan. Kita masih diberikan kesehatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah di masjid yang insya Allah dimuliakan ini dalam keadaan sehat walafiat kita mampu menghadirkan ibadah di hadapan Allah dengan melaksanakan sholat zuhur berjamaah semoga apa yang kita lakukan pada hari ini Allah senantiasa jadikan amal ibadah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah salat zuhur Masjid Raya Al Jabbar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari Minggu atau hari Ahad tanggal 14 tanggal 15 September 2024 tepatnya 11 Rabiul Awal 1400 45 Hijriyah Ketika kita berbicara tentang bulan Rabiul Awal Maka kita diingatkan Dengan salah satu kisah Bagaimana di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala Menghadirkan satu sosok makhluk Manusia yang paling mulia yakni dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik. Rasul terbaik. Manusia yang mulia. Dan beliaulah salah satu makhluk Allah yang mendapatkan jaminan untuk senantiasa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini tepat pada tanggal 11 Rabiul Awal di mana bulan ini menjadi salah satu bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling baik yang begitu merindukan dan cinta kepada kita sebagai umatnya. Maka tidak salah kalau ketika kita sampai kepada bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, hati kita merasa senang dan bahagia. Dibuktikan salah satu cinta beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan ziarah di makam para syuhada Uhud. Kemudian beliau sejenak berhenti bersama para sahabat. Setelah berhenti, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau berhenti?" Kemudian Rasulullah sejenak meneteskan air mata. Kenapa ya Rasulullah engkau meneteskan air mata? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ishtaqtu bi ummati." Saya rindu kepada umatku. Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah umatmu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "La bal antum ashabi, bukan kalian semua adalah sahabat-sahabat kami." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah mereka? Siapakah orang tersebut yang begitu engkau cintai, engkau rindukan, sehingga engkau meneteskan air mata?" Kemudian Rasulullah menjawab, Alladzina nabi walau lam Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepadaku Senantiasa mengikuti risalahku Walaupun mereka belum pernah bertemu denganku Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah salah satu kemuliaan Kecintaan Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai dan merindukan umatnya padahal umatnya belum pernah bertemu dengan baginda Rasul. Maka dari itu hari ini tepat di bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Mari kita sama-sama sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan Momentum bulan Rabiul Awal ini menjadi momentum bulan kecintaan kita kepada beliau. Meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah salah satu sosok yang menjadi uswah bagi kita semua. Di dalam setiap langkahnya, di dalam setiap perilakunya, bahkan di setiap tingkah lakunya ini adalah satu kesempatan bagi kita. Maka bulan ini marilah kita jadikan bulan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti bahwa kita manusia yang ingin diakui menjadi umatnya. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai umat Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita mencintainya? Mari kita sama-sama melihat buktikan rasa cinta kita kepada beliau dengan dua aspek yang terbaik. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada umatnya yang senantiasa berbagi, yang senantiasa memiliki sifat dermawan kepada siapapun. Maka ini dibuktikan oleh beliau Bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam begitu dermawan, begitu senang untuk berbagi? Setiap harinya, ketika beliau memiliki makanan, maka makanan itu tidak pernah menginap di rumahnya. Beliau makan seadanya, beliau makan secukupnya, dan sisa makanan tersebut beliau bagikan kepada para sahabat dan para tetangganya. Inilah salah satu bagian. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau membagikan makanan tersebut? Bagaimana dengan nasib besok? Apa yang akan hendak engkau makan untuk hari esok?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah wahai sahabat, engkau yakin bahwa besok engkau masih akan tetap hidup?" Maka dari ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang kita dapatkan rezeki hari ini kalau seandainya kita mampu untuk bisa memberikan kepada orang lain berbagi maka inilah salah satu sifat uswah yang terpuji yang harus kita contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam maka tidak wajar tidak salah manakala orang muslim Sebagian besar ketika menyambut bulan Rabiul Awal, bulan Mulud, mereka senantiasa memperbanyak makanan. Dalam suatu pengajian memperbanyak makanan, membuat tumpeng dan lain sebagainya. Ini dibuktikan sebagai rasa bahagia, rasa kecintaan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuktikan salah satu kedermawanan yaitu Senang untuk berbagi kepada sesama maka dengan ini uswah kita dengan kedermawanan ini salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan senantiasa meningkat. Hadirin para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat tawadhu dan rendah hati. Tidak pernah beliau menyombongkan diri. Ketika beliau hadir di rumah tangga, beliau menjadi bapak yang bijak, menjadi seorang suami yang bijak. Ketika hadir dengan para sahabat, beliau menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana, menjadi pemimpin yang adil. Ketika beliau hadir dengan para pedagang, beliau hadir menjadi seorang pedagang yang jujur dan beruntung. Maka dari itu, rendah hati, tawadu. Inilah sikap yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam catatan sejarah, salah satunya adalah di dalam kitab Durratun Nasihin pernah disampaikan ada empat Rasul. Yang pertama ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika empat nabi dan rasul ini ditanya oleh malaikat, "Wahai Ibrahim, siapakah engkau?" Kemudian Ibrahim menjawab, "Saya adalah Khalilullah. Saya adalah kekasih Allah." Karena beliau adalah orang yang senantiasa dicintai oleh Allah dengan pengorbanan jiwa dan raganya. Kemudian ditanya lagi Nabi Musa, "Wahai Musa, siapakah engkau?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Saya adalah kalamullah." Kemudian Nabi Isa ditanya, "Wahai Isa, siapakah engkau?" "Saya adalah ismullah." Nama saya dari Allah dan saya datang dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Muhammad, siapakah engkau?" Dengan bijak dan dengan rendah hati beliau menjawab, beliau tidak menjawab saya adalah utusan Allah. Saya adalah penghulunya para nabi. Saya adalah nabi dari umat-umat mutaakhirin di akhir zaman. Beliau tidak menjawab seperti itu, tapi yang beliau jawab adalah saya adalah anak yatim. Inilah salah satu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tawadu, begitu rendah hati, sikap tawadu ini beliau hadirkan dalam memperjuangkan dakwahnya. Bagaimana ketika rasa tawadu ini ditunjukkan, apapun yang beliau lakukan, tidak mengenal siapa yang muda, siapa yang tua. Ketika ada orang tua memanggil, maka beliau langsung menghampiri. Ketika anak muda yang memanggil, beliau langsung menghampiri. Jadi tidak melihat apakah ini orang tua atau ini anak muda. Tapi beliau begitu tawadu dan rendah hati. Sehingga siapapun yang hadir bersama beliau. Orang yang baru pertama bertemu atau orang yang sering bertemu begitu segan. Dengan adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibuktikan dengan tawaduknya beliau yang dihadirkan di dalam hidupnya. Maka dari itu, hadirin para jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama momentum bulan Rabiul Awal, peringatan kelahiran Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Semoga kita jadikan kesempatan untuk meningkatkan, menaikkan derajat Cinta kita kepada Beliau bukan hanya ketaatan dalam ibadah yang kita lakukan. Atiullah wa atiur Rasul mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Tapi kita menaikkan rasa cinta kita kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika cinta kita sudah dinaikkan, maka Allah akan memberikan jaminan kepada kita apapun yang diinginkan. Allah akan senantiasa hadir untuk orang tersebut. Kul in kuntum Allah, Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka salah satu untuk membuktikannya adalah tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi jaminan orang yang mencintai Rasul Orang yang memuliakan Rasul ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan wasilah kecintaan kita kepada beliau, kita senantiasa dihadirkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang dicintai oleh beliau, dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, dengan para nabi, dan kita senantiasa menjadi ahli surga dalam keadaan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. nya yusharu man ahab. Seseorang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya, yang kita cintai adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menghadirkan jiwa dan raga kita sebagai kecintaan kita menggerakkan hati kita mailun nafsi dengan gerakan jiwa dan raga kita untuk senantiasa melakukan kebaikan melaksanakan ibadah tidak hanya karena dorongan kewajiban tapi rasa cinta kita kepada beliau dan kita senantiasa menjadi umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dicukupkan sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit atau banyak bisa bermanfaat buat kita semua dan lebih meningkatkan rasa cinta kita kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, ya Rabbul alamin. Akhirul kalam والله الموافق الى اقوام الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته